Kapsiter Korem 102 Panjupanjung, Kolonel Infantri Pomalangton Badiaraja Tambunan memimpin upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-117 Kodim 1015 Sampit di Desa Panyumpa, Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan pada Kamis 10 Agustus 2023. Pada upacara penutupan tersebut, Kasiter Korem 102 Panjung membacakan amanat Pangdam 12 Tanjungpura yang diantaranya Tentara Manunggal Membangun Desa merupakan bagian dari program bakti TNI yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, instansi terkait, dan lembaga pemerintahan. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong bertambahnya berpartisipasi aktif masyarakat di pedesaan guna membangun daerahnya, guna peningkatan kesejahteraan dan terciptanya kondisi keamanan yang kondusif, serta sebagai prasyarat berlangsungnya pembangunan berbagai aspek untuk pencepatan kemajuan wilayah, ujar Kasiter. Sejalan dengan tema Tentara Manunggal Membangun Desa kali ini, sinergitas lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama membangun daerah dan menghadapi tantangan teknologi ekonomi dan sosial budaya. Untuk itulah prajurit TNI hadir di tengah masyarakat, menyebarkan semangat gotong royong dan menyebarkan energi positif menuju keunggulan, terangnya. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait, Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa ke-117 tahun 2023, dan seluruh komponen bangsa yang telah berpartisipasi aktif mendukung terlaksananya Tentara Manunggal Membangun Desa ke-117 tahun 2023, ucapnya. Ia juga menyebutkan, momen Tentara Manunggal Membangun Desa ini hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk bersilaturahmi antar sesama, sehingga suasana keakraban dan kekeluargaan terus terjaga dan terpelihara dalam keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya ketahanan wilayah yang tangguh, tutup Kasiter. Dengan adanya giat TMMD ini ya sangat terbantu sekali, dan khususnya untuk masyarakat sekitar Desa Panyumpa dan sekitarnya di Seruyan Tengah. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, jalan yang sudah dibuka pun terus dirawat sehingga tidak sia-sia segala kegiatan yang dilakukan selama kegiatan TMMD ini. Hadir dalam upacara penutupan ini Asisten 3 Kabupaten Seruyan, Kasiter Korem 102 Panjung-Panju, Komandan Kodim 1015 Sampit, Ketua Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Cabang 41 Kodim 1015, Kapolres Seruyan, atau yang mewakili Camat Seruyan Tengah, Kapolsek Seruyan Tengah, Kepala Dinas PU Kabupaten Seruyan, dan Pos TNI AL, Kades Kecamatan Seruyan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama serta masyarakat. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Liputan Sampi TV mengabarkan.